Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyil muslimin wal muslimah, ikhwani wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang terbaik, yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang hingga detik ini sampai saat ini tidak pernah terputus, senantiasa dilimpahkan kepada kita semua nikmat demi nikmat dan karunia demi karunia. Dan di antara nikmat tersebut ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang umum untuk setiap makhluk tanpa kecuali, dan ada yang khusus dan itu diberikan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih dari kalangan hamba-hambanya. Nikmat keimanan di dalam Islam, nikmat berada di atas sunnah, dan secara khusus kita berada di majlis ilmu, nikmat mempelajari salah satu, bahkan itu adalah maksud dan tujuan diutusnya seluruh Nabi dan Rasul, yaitu merealisasikan ibadah penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menafikan, meniadakan segala macam bentuk penyembahan dan ibadah kepada selainnya. Dan itulah makna dan kandungan La ilaha illallah, yang setiap muslim atau siapapun yang hendak masuk ke dalam Islam, ia mesti mengucapkannya dengan lisannya. Dan di pundaknya ada kewajiban untuk mengetahui dan memahami makna-makna dan kandungannya, apa yang menjadi persyaratan kalimat tersebut, dan juga apa saja yang bisa membatalkan kalimat tersebut. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan insyaallah taala kesempatan petang hari ini di tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah, bicara tentang Rabiul Awal ini, kaum muslimin sebahagiannya itu langsung mengingat siapa? Mengingat Rasulullah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Sahih? Iya, betul. Tanggal berapa beliau lahir? Hah? Tanggal 31. Tidak ada di dalam bulan Hijriah itu 31. Tidak ada itu. Nah, tidak ada juga hanya sampai tanggal 28. Yang ada cuma 29 dan 30. Dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperselisihkan oleh para ulama, khususnya di bidang tarikh sejarah. Kapan tepatnya, pasnya? Ya, beliau lahir. Memang ada di kalangan para ahli sejarah menyebutkan tanggal 12
itu kita tidak pungkiri. Tapi mereka yang ahli tahqiq, yang betul-betul meneliti dengan pasti dan tepat insyaallah taala, itu menetapkan bahwa beliau lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Itu kelahiran beliau. Dan beliau meninggal tanggal berapa? Beliau meninggal tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Iya. Meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sehingga dari sini ya, kita bisa nanya-nanya kepada mereka yang ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merayakan kelahiran atau kematian beliau. Ya. Nah. Tayyib. Di sini saya tidak akan membahas lebih mendetail tentang itu, sebab dimaklumi fatwa para ulama terkait dengan masalah ini itu sudah sangat jelas, sangat gamblang, seterang matahari di siang bolong. Kita hanya mengisyaratkan saja. Nah, dan kalau ada yang mau lebih mendetail, bisa ditanyakan langsung nanti. Sebab tema pembahasan kita di sini, sebagaimana biasanya di malam Kamis, itu terkait dengan akidah. Nah, dan kita masih membicarakan tentang kesyirikan yang terjadi di dalam ibadah. Nah, tayyib, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara bentuk ibadah yang agung, dan ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, yaitu penyembelihan yang dibahasakan dengan az-zabhu. Nah, dan didefinisikan oleh para ulama dengan menghilangkan nyawa dengan mengalirkan darah dengan bentuk dan cara yang khusus. Itu penyembelihan, menghilangkan nyawanya dengan mengalirkan darahnya dengan cara dan bentuk yang khusus. Nah, ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun penyembelihan itu sendiri, kalau dilihat dari sisi maksud dan tujuannya, beliau rahimahullah menyebutkan ada tiga bentuk. Beliau menyebutkan ada berapa? Tiga bentuk. Bentuk yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah ayyaqa'ah, penyembelihan yang terjadi sebagai bentuk at-tamattu', menyembelih dengan tujuan untuk disantap atau dimakan. Untuk disantap atau untuk dimakan secara pribadi ataupun untuk yang lainnya. Ini hukum asalnya mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Apa itu mubah? Ya boleh. Nah, sepanjang yang disembelih tersebut adalah hewan yang bukan diharamkan dan kemudian memenuhi syarat-syarat penyembelihan dan seterusnya. Dan hukum mubah pada penyembelihan ini itu bisa berubah hukumnya kalau ada yang menyebabkan dia bisa berubah. Ya. Jadi hukum asalnya mubah, tapi bisa berubah kalau ada sebabnya. Nah, misalnya ada yang potong kambing, untuk apa dia potong kambing? Untuk dimakan. Sudah lama tidak makan kambing. Sudah berapa tahun tidak ada yang mengakikah. Misalnya, katanya ingin menambah kolesterol, betul? Dia potong kambing untuk disantap, untuk dimakan. Hukum asalnya mubah. Itu hukum asal. Nah, tapi itu bisa berubah kalau ada penyebabnya. Iya.
Sebab ya, al-hukmu yadullu ma'al illah, itu kaidah. Ya, hukum itu ya, berputar terkait dengan adanya illah, adanya sebab. Wujudan aw adaman. Ada illah atau tidak ada illah. Nah, misalnya saja hukum yang asalnya mubah ini bisa berubah menjadi haram. Iya, kalau yang menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, bukan dalam keadaan lupa dan dia tahu itu bahwa mesti menyebut nama Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Al-Maidah, "Na'am, hurimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Telah diharamkan untuk kalian. Apa yang diharamkan untuk kalian? Maytatu, bangkai, dam, darah, khinzir, daging babi, dan apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ini cuma satu contoh sebabnya. Iya, tapi hukum asalnya apa? Hukum asalnya itu mubah, boleh. Nah, bentuk yang kedua, ayyaka itu terjadi penyembelihan yang dilakukan dalam bentuk ikraman wa farhan, dalam bentuk kegembiraan dan pemuliaan. Iya. Seperti misalnya untuk memuliakan tamu. Nah, untuk memuliakan tamu menyembelih. Iya. Atau untuk walimatul arsy, pesta pernikahan. Nah, bagian kedua ini itu hukumnya kadang dia wajib, kadang dia sunat. Kadang dia wajib, kadang dia sunat. Tergantung sisi-sisi pendalilan dari dalil yang ada. Kalau dalilnya sahih, jelas memerintahkan dan tidak ada yang memalingkan perintah tersebut, maka itu hukumnya wajib. Tapi kalau perintahnya meskipun sahih, jelas, tegas, tapi ada dalil yang lain yang memalingkan dari kewajibannya, maka itu menjadi sunat. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, hendaknya dia memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan tamunya. Dan dia menyembelih, ada tamu datang, disembelihkan. Itu dalam bentuk iya, tujuan maksudnya untuk memuliakan tamu. Nah, sebab tamu itu punya hak berapa hari? Iya, tamu punya hak 3 hari untuk dijamu. Naam, dan menjamunya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita sebutkan menyembelih, tidak mesti 3 hari menyembelih, bukan itu maksudnya. Naam, dan kalau mereka punya hak 3 hari, bukan setelah 3 hari diusir. Tidak. Iya. Naam. Dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman ibn Auf, ketika beliau menikah, beliau mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah. Adakan pesta pernikahan walaupun itu dengan 1 ekor kambing. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya wajib atau sunat tergantung dilihat nantinya. Ya. Nah, ini bentuk yang keberapa? Bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah penyembelihan dengan maksud ibadah. Ibadah murni. Nih ya. Penyembelihan dengan maksud ibadah murni. Dan itu disertai dengan at-tazallul wa ta'zim. Yaitu penyembelihan yang disertai dengan pengagungan.
Kemudian at-tazallul, menghinakan diri, dan takarrub, mendekatkan diri. Dan kata Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, minimal ada bentuk, ada empat bentuk ibadah hati di dalamnya. Tiga sudah kita sebutkan tadi. Ada pengagungan, ada bentuk menghinakan diri, ada bentuk apa? Pendekatan diri, ada bentuk raja, pengharapan. Iya. Naam. Dan ini murni ibadah. Inilah yang disinggung di dalam Al-Quran, di dalam surah. Iya. Naam al-an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan qul. Iya. Ini maksudnya khitabnya kepada Rasulullah. Katakan wahai Muhammad kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu. Kenapa kaum musyrikin Mekah? Sebab ayat ini makkiyah. Iya. Ayat ini makkiyah. Jadi katakan kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu, iya. Apa? Bahwa sungguhnya salatku, kemudian nusuk. Nusuk dari sisi bahasa, etimologi itu maknanya ibadah. Iya. Dari sisi istilah atau terminologi maknanya penyembelihan. Iya. Nusuk. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwasanya, iya, salah satu di antara bentuk ibadah yang agung setelah salat itu penyembelihan. Iya, an-nusuk itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selainnya. Kapan penyembelihan itu ditujukan, diniatkan, dimaksudkan kepada selain Allah, ini yang terjatuh atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikannya itu syirkul akbar, syirik yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam. Nah, kenapa? Sebab mempersembahkan suatu ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita kembali kepada definisi apa? Syirik, yaitu mempersembahkan atau solfu, memalingkan satu bentuk ibadah, apapun bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam ayat yang lain, ayat yang pasti kita hafal semua, na'am, yang sebahagian ulama menjadikannya sebagai dalil wajibnya berkurban, ayat apa itu? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbik, untuk Rabbmu, dan wanhar, nahar. Na'am. Iya. Kalimat nahar ini kata Husain mutlak, mencakup semua bentuk penyembelihan yang ada dalam syariat. Naam, bukan umum tapi mutlak. Naam. Maka menyembelihlah untuk Rabbmu, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelih untuk Rabbmu. Iya. Sebenarnya ayat ini tidak menunjukkan bahwa berkurban itu hukumnya wajib, tidak. Tapi ayat ini lebih tepat, iya, dari sisi pendalilan yang disebutkan oleh sejumlah ulama, iya, perintah untuk mengikhlaskan salat dan sembelihan atau kurban kepada Allah. Iya, sisi pendalilannya li rabbik. Iya. Seharusnya fasalli wanhal li rabbik. Kamu salat dan kamu berkurban itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas, iya, ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan kurban itu ditujukan dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin atau mereka yang memang bukan muslim,
yang mungkin melakukan bentuk-bentuk penyembelihan, tinggal kita lihat bagaimana maksud dan tujuannya. Lalu kita menempatkan kepada apa yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Nah, seperti misalnya, iya, yang sering kita dapati menyembelih untuk apa? Tumbal. Tahu tumbal? Apa itu tumbal? Ada yang bisa definisikan itu tumbal itu apa? Hah? Iya, maksud itu sinonim. Tumbal sama dengan sesajian. Yang saya tanya definisinya, bukan sinonimnya. Nah, biasanya kalau ada bangunan yang habis dibangun atau baru mau dibangun, jembatan, apa saja. Iya. Dan itu pernah saya dapati langsung di kampung saya, itu jembatan sudah puluhan tahun tidak terbangun-bangun. Iya. Dananya mengalir deras katanya. Iya. Sederas air mancur yang dekat situ ada. Tapi tidak pernah selesai-selesai. Selalu saja ada yang jadi korban dari kalangan pekerjanya. Kalau tidak gila, mati. Nah, maka ada yang menjalankan tokoh agama katanya. Tokoh agama. Bayangkan, tokoh agama. Iya. Untuk apa? Sembelih di situ sapi. Iya. Dan kepalanya itu dipasang di rangkanya. Rangka apa kan namanya itu yang besi-besi itu? Iya, seperti itu. Dipasang di situ. Bulan kemarin saya ke kampung, betul jembatan itu sudah megah, luar biasa. Nah, dan kepala itu sapi masih tegak di situ. Iya, tinggal tengkoraknya, tapi masih tegak ada. Iya. Itu kan tumbal sesajian. Iya, dan tidaklah itu dilakukan kecuali iya, di dalam hati orang yang melakukannya itu meyakini bahwa di situ penghuninya memiliki apa? Semacam kekuasaan, bisa mendatangkan manfaat atau bisa menimpakan mudarat. Nah, dan ini persembahan yang seperti ini adalah persembahan yang iya, masuk dalam lingkup kesyirikan. Nah, masuk dalam lingkup kesyirikan. Iya. Contoh yang lainnya apa? Yang biasa dilakukan di tengah masyarakat terkait dengan sembelihan. Hah? Atau yang biasa antum lakukan? Siapa tahu, tapi tidak mau mengaku. Iya, pas disebut di sini manggut-manggut saja. Nah. Hah? Apa? Gantung pisang di rumah yang dibangun. Itu tidak disembelih, Mas. Tidak ada pisang disembelih? Enggak ada itu. Kita bicara sembelihan. Nah, terkait dengan masalah adat istiadat, itu adat istiadat orang Bugis. Iya. Rumah saya di Makassar itu rumah panggung. Waktu pertama kali dibangun, saya tanya itu orang tua, "Itu pisang ngapain di atas?" "Pisang, kelapa, gula merah." Iya toh? Enggak tahu kalau kalian, kalau saya begitu, saya Bugis. Pisang, kelapa, gula merah. Pisangnya subhanallah, panjang. Dan ada yang sudah matang, ada yang setengah matang. Iya. Tapi bapak saya bilang ketika itu, tujuannya itu, kalau ada yang naik kerja ke atas, iya, kalau dia mau ngemil, kan tidak mungkin turun ke bawah. Masa ngemil buat naik lagi? Ribet. Makanya dia ngemil di atas katanya. Oh, tidak apa-apa kalau tujuannya itu. Iya kan? Lihat. Tolong pahami kaidahnya itu. Hukum itu ada ketika ada illah atau tidak ada illah. Ya. Hukum itu ada ketika ada sebab atau tidak ada sebab. Kapan tidak ada sebabnya, tidak ada hukum. Kapan ada sebabnya, ada hukumnya. Iya. Nah, bisa dipahami ya? Kalau tujuannya seperti tadi, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya, maksudnya, niatannya, kapan tidak digantung itu pisang, apalagi kelapa dengan gula merah, sesuatu akan terjadi pada rumah, rumahnya tidak akan jadi-jadi, atau dan seterusnya, nah ini masuk situ. Baru masuk kena hukum itu, sebab ada penyebabnya. Nah,
Bisa dipahami ya? Iya. Dan ini berlaku untuk semua adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Iya. Yang mau menikah biasanya pasang apa? Suji. Bala suji, lamming. Apa lagi? Ini enggak menikah dulu. Enggak ingat. Dulu dipasang waktu menikah apa saja? Bala suji, lamming, apa lagi tuh? Hah? Yang sudah menikah? Inframerah. Eh? Oh, yang ini. Semuanya itu jemaah sekalian tergantung. Ya. Pertama dilihat. Iya. Sebab kalau kita kembalikan kepada kaidah, asalnya muamalat itu hukumnya apa? Mubah. Ya. Itu hukum asalnya mubah. Iya. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu itu bukan ibadah, tapi muamalah itu mubah. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu tidak boleh. Iya. Naam. Dan kaidahnya para ulama yang kita sudah sebutkan tadi, kalau ada penyebabnya maka hukumnya berubah. Iya. Kalau misalnya dia meyakini, kalau dia pasang lambing itu sekedar untuk memperindah suasana. Iya toh? Supaya katanya ada tanda-tanda bahwa ini orang menikah. Ya, bukan orang apa? Sunatan. Nah, bukan kadang seperti itu. Iya, pasang apa itu rumah di depan itu? Ada rumah-rumah di depan biasa itu? Hah? Biar hah? Baruga. Yang rumah-rumah itu bambu ya. Jadi tujuannya kalau misalnya itu dipakai tempat transit tamu yang datang. Iya. Di situ dulu toh, kemudian masuk. Iya. Itu kan maksudnya baik. Tidak ada masalah. Daripada transitnya di hotel, biaya lagi. Nah, tapi kalau tujuannya, maksud dan tujuannya hal itu ada niatan khusus, kalau tidak ada yang seperti itu, maka pernikahan ini akan begini dan begini. Nah, ini baru salah. Ini baru keliru. Iya. Di situ dilihat saja niat dan tujuannya apa. Nah, tapi ini kita sudah terlalu jauh. Sebab harusnya bicara macam melihat. Nah, tapi di tengah-tengah masyarakat biasanya melakukan penyembelihan kapan? Ketika ada keluarganya meninggal. Hari ketiga. Iya kan? Hari ketiga dia menyembelih. Pertama dilihat dari sisi syariat. Itu disyariatkan apa tidak? Tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Memang tidak ada dalilnya. Nabi di hari ketiga beliau meninggal, dari 9 istri beliau tidak ada itu yang potongkan unta. Ya, di hari ketiga tidak ada. Nah, padahal istri beliau itu sangat cinta kepada Nabi. Iya. Naam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dari sisi syariatnya. Belum lagi dilihat dari sisi i'tiqad, keyakinan. Iya. Keyakinan apa di balik penyembelihan tersebut? Iya. Kalau yang saya ketahui, iya, di masyarakat Bugis, penyembelihan hari ketiga itu semakin besar hewan yang disembelih itu semakin bagus. Katanya itu dipakai kendaraan orang yang sudah meninggal. Iya. Nah, jadi kalau sapi itu luar biasa. Iya. Tapi saya kadang iya berselawat kepada mereka, salah-salah kalau cuma nyembeli sapi. Dan tidak nyaman itu dikendarai sapi. Mending sebelih bus. Iya. Itu kan nyaman. Iya. Mungkin sekalian disembelih itu sopirnya. Nah. Iya. Tapi tujuan saya supaya mereka ini paham, itu enggak boleh. Nah. Itu tidak boleh. Tidak ada syariatnya yang seperti itu. Tidak dalam syariat. Nah. Baik, kalau ingin bersedekah atau terhadap orang yang sudah meninggal, jangan pada momen tersebut, bisa pada momen yang lain. Sebab itu bisa dianggap oleh masyarakat, iya, ada bagian dari syariat. Dan itu kenyataan. Kenyataan. Contoh yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya bulan lalu kehilangan ibu saya. Nah, di Makassar. Sepulang dari Makassar, keluarga yang dari tinggal di kota Makassar semuanya komplain ke pihak keluarga. Iya, apa komplain langsung atau telepon saya? Kenapa tidak ada taksiya 3 hari? Iya. Kayak apa saja? Tidak ada taksiya 3 hari. Iya.
Ini kenapa? Sebab ada yang mencontohkan taksiat 3 hari dengan model seperti itu sehingga diikuti oleh masyarakat tanpa iya mengembalikannya kepada syariat. Betul enggak yang seperti itu? Ada enggak tuntunannya? Dan masyarakat kan cuma manggut-manggut saja. Apalagi yang melakukan itu tokoh. Tokoh agama katanya. Padahal taksiah itu adalah segala sesuatu, baik itu bentuknya ucapan ataupun perbuatan, yang intinya iya memberikan motivasi untuk bersabar, baik sebelum mayat itu dikuburkan ataupun setelahnya. Dan tidak mesti mengadakan acara, ada penceramah ya, bikin tenda, tidak mesti. Inti taksiah, pihak keluarga yang terhibur, itu inti taksiah. Nah, iya, yang kenyataan jemaah sekalian, minta maaf ini ya, iya, ribet. Kenapa? Iya, sebab pihak keluarga sudah pusing disebabkan biaya untuk yang meninggal ini luar biasa. Ya, biaya hidup itu, iya, biasa. Tapi biaya mati itu luar biasa. Betul? Iya. Antum itu hidup, subhanallah. Apa adanya antum masih bisa hidup? Ya? Betul? Iya. Antum makan nasi tambah garam, dekatnya daging, woi luar biasa. Masih bisa hidup. Tapi meninggal, mulai dari biaya penggaliannya, tanah itu, tanah untuk satu kuburan satu kali, dua kali satu, itu seperti harga satu kapling di daerah tertentu. Biaya mati luar biasa. Itu sudah luar biasa. Belum lagi kalau mengadakan acara seperti itu, konsumsinya dari mana, sewa tendanya dari mana, penceramahnya ini tarifnya berapa. Penceramahnya kadang tidak mau minum, katanya tidak ada contohnya makan minum tempat meninggal, tapi amplop masuk. Iya, minum 500 perak. Sebab apa? Cuma aku gelas. Iya toh? Amplop, wah, mahal masuk, iya, lebih banyak biayanya, iya, sehingga maksud dan tujuan taksiah tidak terrealisasi. Yang ada, iya, pihak keluarga sudah pusing setengah mati mikirkan keluarganya yang sudah meninggal, tambah lagi utang, tidak tercapai tujuan taksiah. Iya. Nah, makanya biar keluarga ketika itu saya tenangkan, termasuk nenek, sesepuh apa segala macam. Iya. Kita kembalikan semuanya ke dalam bingkai syariat Islam. Islam itu indah kalau kita mau laksanakan dengan baik. Tidak usah ditambah-tambah. Iya. Nah, alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka mengerti dan paham dan tidak lagi komplain. Nah, tidak lagi komplain. Iya, itu kalau kita berusaha untuk konsisten, berusaha untuk komitmen, iya, di atas syariat Islam. Baik. Kemudian jemaah sekalian, penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, iya, itu pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, telah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan empat kalimat, empat penggalan kata. Yang pertama, la anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah, ini doanya Nabi, semoga Allah melaknat mereka yang menyembelih maksud dan tujuannya selain Allah. Nabi doakan laknat. Tahu artinya laknat? Laknat itu diminta supaya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu laknat namanya. Iya. Tayyib. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat mereka yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Semoga Allah melaknat mereka yang melindungi pelaku bid'ah. Dan la'anallahu man ghayyara manar al-ard.
Semoga Allah melaknat mereka yang merubah batas-batas tanah. Nah, sisi pendalilan di sini, di hadith ini, poin pertama yang Nabi sebutkan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat mereka yang menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, yang ingin juga saya tekankan di sini, penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala syirik dan mendapatkan laknat. Dan keburukannya itu bukan disebabkan besar kecilnya kurban itu. Bukan. Iya. Bukan dilihat dari nilai materi kurban yang dia persembahkan. Sembelihan yang dia sembelihkan. Iya. Bukan. Iya. Bukan itu yang jadi penilaian. Tapi perbuatannya melakukan kurban, perbuatannya menyembelih selain kepada selain Allah, apapun yang dia kurbankan, kecil besar, itu sama saja. Iya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan hadis ini dihasan oleh Syekh Al-Albani dengan syawahidnya, iya, dari Salman Al-Farisi, iya, sahih mauquf. Naam. Bahwasanya dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Iya. Ada dua orang. Dua orang laki-laki. Satunya dia masuk neraka disebabkan lalat. Ya. Dan yang satunya masuk surga juga disebabkan lalat. Ya, mungkin bingung sampai di sini. Itu lalat itu kok bisa begitu perbuatannya? Jangan nyalahkan lalat. Nah, belum sampai di sana. Qalu wa kaifa dzalik? Mereka bertanya, bagaimana bisa itu terjadi? Qala mal rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqallibu lahu syai'an. Dua orang laki-laki melewati satu kaum yang kaum tersebut punya sonam, punya berhala, yang mereka mengagungkan berhala tersebut, dan kaum ini tidak membolehkan siapapun yang lewat di situ, iya, kalau orang yang lewat tersebut tidak mempersembahkan sesuatu untuk berhala tersebut. Nah, faqalu li ahadihima, maka kaum tersebut berkata kepada salah satu dari dua laki-laki tersebut, khalif, ia lakukan persembahan. Qala laisa indi syai'un uqrib. Kata laki-laki yang pertama, saya tidak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Tidak ada yang saya bisa kurbankan. Qalu lahu qrib walau dzubaban. Kurbanlah. Lakukan persembahan. Meskipun itu dengan seekor lalat. Nah. Meskipun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fa khallau sabilahu. Maka laki-laki tersebut mengambil lalat dan mempersembahkannya sebagai kurban untuk berhala tersebut. Iya. Sehingga kaum tersebut mempersilahkan dia lewat. Fadakhalan nar. Ini yang menyebabkan laki-laki itu masuk neraka. Nah, kurbannya apa? Lalat. Lalat harganya berapa? Tidak ada. Iya. Tidak ada. Bahkan kita ngusir-ngusir itu lalat. Ya. Tidak pernah senang kita kalau ada lalat di rumah. Bersama dengan itu lalatnya rajin datang. Nah. Tidak ada nilainya di sisi manusia, tapi iya, itu dipersembahkan, dikurbankan kepada selain Allah. Itu intinya. Nah. Wa qalu lil ahar. Kaum tersebut berkata kepada pemuda yang kedua, laki-laki yang kedua, qarib, lakukan persembahan, lakukan kurban. Faqala ma kuntu li uqriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Tapi laki-laki tersebut mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan apapun, saya tidak akan berkurban apapun kepada selain Allah azza wajalla. Naam. Fadarabu unuqahu fadakhala aljannah. Akhirnya apa? Laki-laki yang tidak berkurban ini, fadarabu unuqahu, dipenggal lehernya. Tapi ujungnya apa? Fadakhala aljannah. Dia masuk surga.
Nah, iya. Dua laki-laki, satunya masuk neraka, satunya masuk surga. Iya. Kenapa? Mereka berkorban bukan dengan sesuatu yang sangat besar nilainya, bukan. Tapi esensi, substansi, hakikat dari persembahan tersebut adalah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Itu nilai, itu intinya. Bukan nilai. Iya, dari kurban tersebut. Nah, olehnya inilah tercelanya ini. Iya, melakukan penyembelihan kepada selain Allah, melakukan penyembelihan dengan tujuan maksud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk kesyirikan dan itu adalah iya, asyirkul akbar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga iya, kita menasihatkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimah. Nah, tatkala mereka hendak melakukan persembahan, kurban, penyembelihan dan seterusnya, hendaknya mereka meniatkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya mereka memperhatikan aturan-aturan, rambu-rambu dalam syariat terkait dengan masalah ibadah sembelihan ini. Sehingga sembelihan-sembelihan tersebut, kurban-kurban yang naam ia persembahkan, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah ibadah yang agung. Baik. Masih ada waktu? Hah? Sudah habis? Sudah masuk? Masya Allah, betul-betul hari kiamat sudah dekat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ashrafis sa'ah yataqarabu az-zaman." Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, waktu itu sangat cepat berlalu. Iya. Hari kiamat sudah dekat sekali. Iya. Bahkan hari apa ini? Rabu. Hari kiamat hari apa? Jumat. Loh, saya tidak main-main. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqumu as-sa'a illa yawmul jumu'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Yang belum menikah cepat-cepat menikah, masih ada kesempatan. Besok sehari. Iya, kan kasihan juga dapat hari kiamat belum menikah-menikah juga. Kalau memang dijanji dapat bidadari, alhamdulillah. Tapi itu juga belum tentu. Tak belum tentu itu masuk surga. Nah, kesempatan ini ya. Nah, tayyib. Dan kita nasihatkan, ya, nasihat secara umum, hendaknya setiap ibadah, apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun hukum dari ibadah tersebut, dan itu bentuk pendekatan diri kepada Allah, hendaknya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya meneladani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan menjauhkan diri dan menutup celah pintu yang bisa mengantarkan ibadahnya tersebut terjatuh ke dalam lembah kesyirikan. Iya. Dan itu dilakukan semaksimal mungkin. Iya. Itu dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini yang bisa kita ingatkan di kesempatan petang hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentunya banyak kekurangan. Saya tutup dengan subhanaka wa bihamdik, subhanallahi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan ini, tidak usah.